Hai semua, aku tadi habis ya ulang. Maaf maaf tadi ada mama. Tadi aku udah show satu Ramune, terus tadi habis itu makan bareng sama tim Katri, anak-anak tim Katri yang lain. Terus habis itu aku sempet nonton juga last show-nya karena Dila. Sekarang baru sampai rumah. Mataku bengkak banget. Asli kayak hari ini kayak kenapa ya, aku bingung kenapa aku kayak sesedih itu. Gak bingung sih, tapi emang bener aku sesedih itu sih, kayak kenapa ya. Mungkin karena tadi pas nonton lashanya kata Dila, dari lagu Summer Kiss darimu selalu terasa, itu udah ngucur air mata aku. Aku juga bingung kenapa ya. Kayak karena Dila, kayak kenapa aku sedihnya tuh karena selama ini tuh kayak banyak banget sih menurut aku ya kenangan sama karena Dila. Jadi kalau dihitung itu sebenarnya kayak kita temenan juga udah bertahun-tahun di tim guys dari dulu, bareng-bareng terus dia kayak aku nggak akan pernah lupain dia karena dia tuh benar-benar orang yang paling peka sama kayak perhatian banget gitu sama aku. Emang sih dia kalau misalnya, karena dia tuh orangnya kayak gimana ya guys, kalian ada yang nonton gak sih tadi INY? Dia tuh orangnya kayak gimana ya, dia tuh kayak nggak apa namanya, nggak kalau misalnya orang baru pertama kali lihat dia pasti kayak diem, terus pasti takut karena jutek atau enggak karena nggak mau ngomong gitu kan kadang. Tapi sekalinya udah ngomong tuh karena Dila bener-bener seasik itu, dan se kayak kalau dia, kalau kita ngobrol nih, kalau dia ngomong oke, oh iya ya bener juga ya, oh iya ya, ih pemikiran dia keren banget ya, bisa sampai mikir sampai segitunya gitu. Terus dia kayak mungkin salah satu orang yang kayak perhatian gitu loh sama sekitarnya, walaupun dia perhatiannya kayak secara diam-diam gitu. Dia diam-diam tuh kayak memperhatikan sekitarnya banget, sebanget itu. Siapapun itu pasti diperhatiin sama dia, member-membernya. Makanya kayak tadi, wow ternyata last show-nya kayak enggak, kayak aku enggak ada gitu di last show-nya dia. Tapi aku bisa nonton, aku seneng banget. Kemarin juga kan special show karena Dila bawain SBGN. Seneng banget gak sih? Ada yang nonton gak di sini kemarin SBGN? Siapa yang kemarin nonton SBGN? Kemarin seru banget SBGN-nya. Kayak pas bawain SBGN, pas tau akan bawain SBGN tuh, aku malah kayak seneng banget kan aku orangnya suka diri. Maksudnya kayak gimana ya? Malah kan Adila bilang ke aku kayak jangan nanti aku mau repotin kamu ya, mau kayak gini-gini. Aku kayak ayo repotin aku please. Aku malah sedih kalau nggak direpotin, aku malah sedih kalau nggak ada di graduation teman aku sendiri gitu. Dia aku seneng banget. Aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang berat. Aku melihat itu sebagai suatu kesempatan bagi SBGN. Buat SBGN itu kayak wow. Kalau nggak ada karena Dila, mungkin aku nggak akan bawain SBGN sampai sekarang. Dan aku juga suka ceritanya dia di JKT48 itu kayak juga sangat menginspirasi kita semua kayak junior junior. Dan ya kalian tahu nggak sih, itu karena Dila so sweet banget. Kayak aku nggak ngerti, aku tuh bener-bener dari dulu tuh aku emang bilang apa ya, bilang aku tuh mikirnya dia tuh kayak bener-bener member tersweet, sesweet itu. Dia tuh manis banget, bukan cuma penampilannya tapi kayak perlakuannya ke orang juga kayak sesweet itu guys. Kalian tau kan kalau misalnya kalian dari itu kayak kalau senyum tuh manis banget, terus kayak kalau misalnya lagi nyanyi sambil main gitar tuh kayak kayak lagi perform kayak senyum terus manis banget. Dan perlakuannya ke member lain atau ke orang lain ternyata juga sesweet itu guys. Ya aku nggak heran sih kalau karena Dila emang punya teman-teman yang sweet dan baik juga ke dia, karena dia emang orangnya juga
sepinter itu, sejujur itu, seidealis itu, sekreatif itu, dan ya kayak keren sih. Aku kayak bener-bener terinspirasi banget dari seorang Kak Nadila. Thank you Kak Brilinya Gracia. Kayak aku bingung banget, aku kayak dari lagu Summer Kiss, darimu sampai Dandelion, sampai Arigato, sampai Sakura no Hanabira tadi, aku bener-bener lagi seru, sampai mataku bengkak, sampai pusing, kenapa ya, aduh. Terus kan pas MC, apa hal yang pengen kamu lakuin bareng kan, aduh. Terus aku bilang kayak, pengen jawab gitu. Terus kayak bacain surat, pengen bacain surat buat ke Nadila. Kayak banyak banget selama ini kayak perasaan-perasaan aku ke dia yang kayak belum tersampaikan gitu, ngerti gak sih guys? Kayak dari dulu tuh aku kayak amazed banget sama seorang Kak Nadila. Kayak aku gak ngerti lagi aku harus ngomong kayak gimana gitu. Bahkan aku gak bisa ngungkapin ini semua ke dia gitu, ngerti gak sih? Iya, aku sayang banget sama Kak Nadila. Kemarin aku ketemu Gen 2 kan, waktu special show-nya kan. So aku seneng banget, aku kayak ketemu teman-teman aku, teman-teman lama aku, tau gak sih? Jujur aku kayak nggak tahu ya kenapa. Tapi aku merasa teman-teman aku, mereka gitu kayak selama ini ya mereka emang teman-teman aku, maksudnya kayak menghabiskan waktu bareng. Aku nggak tahu sih mereka nganggap aku teman atau enggak ya, tapi kayak ya gitulah. Makanya pas Kak Nadila gak kayak udah ini mau graduate, aku kayak ini hari terakhir dia jadi member, sampai sini kalau nggak ketemu lagi sama dia kayak gimana ya. Terus kayak selama ini kalau ketemu Kak Nadila itu pasti dia nanya, kamu ini kamu ini itu seorangnya seperhatian itu nih, suka itu sama aku tuh gak bisa dia sosialin aku tuh. Terus habis itu dia apa namanya, dia sosialin banget, dia ngasih satu-satu surat sama ada gift kecil gitu sama surat isinya benar-benar tulis tangan dia ke banyak orang, ke semua member yang ikut SBGN, sama ke member-member lain juga, sama ke staff-staffnya juga. Gila gak sih? Tulis tangan guys, satu-satu guys. Keren gak sih? Tadi aku udah sempat share di IG story. Kalian lihat deh, seset itu guys. Ini ya, aku bacain ya surat surat Kak Nadila buat aku. Kan Kak Nadila tadi pas datang ketemu aku, ini makasih udah bantuin aku SBGN kemarin. Terus aku kayak harusnya aku yang makasih gitu kan. Terus aku lihat kan dalamnya apa, ternyata kayak ada kayak strap mask gitu, warnanya ungu guys, warnanya ungu. Terus habis itu ada suratnya, ini aku bacain ya. Aku gak bisa banget diginiin, mau nangis. Dear Gracia, Gria yang paling baik hati, semoga udah gak kamu lagi ya insecure-nya, hehe. Semoga bisa bawa JKT dan diri kamu ke posisi yang lebih tinggi, karena kamu pasti bisa. Jangan dengerin mereka yang gak suka, karena yang percaya atas value itu kamu. Value itu kamu. Oh, karena yang percaya sama value kamu itu lebih banyak lagi. Makasih banyak ya, love you. Ditulis tangan guys, gemes gak sih? Aku langsung kayak terburat, terus mengenain saya kena Nadila. Terus abang juga dikasihkan sama Kak Nadila, sosok banget gak bisa, kayak mengharukan banget asli. Kayak aku gak bisa disosokin gini tuh, aku kayak luluh banget hati aku mama. Makanya mungkin tadi itu yang bikin aku nangis kali ya. Kayak selama ini kayaknya aku gak pernah nonton member graduate. Tapi nangisnya dari M berapa itu? Dari Freckless Kiss. Gak ngerti lagi guys. Kayak
selama ini tuh aku nonton Karin Bila kayak senang, terharu. By the way, aku sambil makan ya guys. Tahu gak guys, aku makan apa? Aku makan lele. Ini ya, usus sama tempe goreng. Karena aku udah makan, tapi aku gak makan nasi. Ya aku nggak mau makan nasi, aku takut gendut sama mereka semua. Kedengeran nangisnya di IG story Briel. Masa sih? Aku belum lihat IG story Briel. Seriusan guys, suratnya ada dia, parah, parah. Suratnya ada dia, gokil banget keren. Itu sih yang aku gila banget. Kayak oh, dia tuh sehebat itu gitu. Bisa mikir sampai situ, bisa bikin surat sekeren itu, gila. Up guys. Tapi emang dari kemarin, dari kapan? Kapan tahu? Jujur emang surat kalian gila yang paling aku tunggu-tunggu gitu. Speech Kak Nadila itu selalu bagus. Speech Kak Nadila itu kayak dia ngomongnya tuh selalu bagus gitu loh. Apa yang dia ngomongnya tuh kayak selalu gila keren banget nih orang kayak gitu, ngerti gak sih? Speech di konser graduation kemarin, speech tadi, gila keren banget, keren banget. Aku selalu suka dengerin speech orang yang keren-keren gitu. Dan aku tahu kalau misalnya orang bikin, orang yang suka bikin speech kayak bagus gitu, aku kayak habis ini dia bikin speechnya kayak gimana lagi ya, penasaran, pengen denger gitu. Karena dia memang terbaik guys. Isinya gila yang dikagumi. Kalau aku suka banget sama tipe tipe karena dia yang suka yang kerja keras tapi pintar gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak dia kerja keras, dia gak pantang menyerah, dia selalu melakukan yang terbaik di setiap apapun yang dipercayakan gitu. Aku tuh suka banget karena Dila tuh, dia kan member JKT, dia sibuk, dia akustik, dia banyak event. Belakangan ini pas mau graduate juga dia banyak banget eventnya, banyak banget apa namanya, kerjaannya juga, kuliahnya juga. Cuma kayak aku lagi sibuk juga, magang dan lain-lain, tugas semua, UAS. Terus dia juga banyak ke TV-TV juga. Tapi dia tuh produktif banget, tapi dia benar-benar pengen selalu yang terbaik gitu loh. Walaupun misalnya dia sibuk di JKT, tapi di kuliahan dia juga, dia juga kuliahnya dia melakukan yang benar gitu. Maksudnya melakukan yang terbaik di kuliah juga. Dia benar-benar belajar, dia benar-benar jadi anak rajin di kuliah, anak yang ambis di JKT dan di kuliah juga. IP-nya dia bagus banget, bahkan tinggi banget, setinggi gitu. Gila enggak sih, guys? Oke. Karena
selalu karena Dila bilang itu tuh idol tuh nggak cuman cantik doang atau nggak cuman kayak lucu gitu-gitu doang, enggak, karena dia tuh pengen kayak aku idol tapi aku nggak mau cuman cantik dikagumi orang karena cuman karena cantik atau lucu doang. Aku pengen punya sesuatu dalam diri aku yang bisa aku kasih ke orang-orang kayak gitu. Itu sih yang aku ingat dan aku keren banget. Ini baru nanti lah gimana abang nanti, iya sih. Makan pakai sambelnya, sambelnya ini. Sedih. Teman-temanku bentar lagi. Satu persatu akan graduate dari JKT48. Senior-senior, seniornya udah tinggal KGB doang nantinya. Pusing gak sih kalau setiap mengantar kelulusan member tuh, apalagi teman sendiri tuh rasanya gimana ya guys? Kayak sedih banget, karena tahu gitu udah gak bakal kegiatan bareng lagi, udah gak bakal ketemu dia sesering itu lagi, udah mungkin juga dia punya kesibukan lain lagi nantinya, punya kesibukan masing-masing, mungkin juga karena udah jarang ketemu jadi nggak bisa sedekat itu lagi. Sedangkan teman-teman aku pun juga banyak kan juga hanya dari JKT gitu. Tapi di satu sisi juga kalau misalnya aku cuma mikirin aku sedih karena nggak ketemu dia doang, berarti aku egois, jadi aku masih mikirannya juga kayak ini kan udah pilihan dia gitu, dan pasti semuanya ada maksud dan tujuannya, dan semua orang juga pasti ada waktunya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Jadi aku percaya semua orang pasti bakal bisa sukses juga ke depannya di jalan masing-masing, nggak harus di jalan yang sama kayak aku. Nah gitu maksudnya. Jadi aku selalu mendukung apapun yang teman aku lakukan, karena itulah teman guys. Mendukung apa yang dilakukan, selama itu positif, itu harus dukung. Walaupun itu menyedihkan bagi kita. Lagi aku sadar gitu ya, temen aku tuh dikit emang. Sekarang mungkin aku ngerasa teman kuliah nggak ada, tapi bukan nggak ada, ayo tapi kayak nggak deket, karena apalagi lagi kuliah online kayak gini ya, mau temenan sama siapa juga nggak ketemu teman gitu. Satu-satunya yang aku sering ketemu ini teman-teman aku di JKT48. Aku juga sadar gitu, teman-teman aku ya makin sedikit semakin menipis. Jadi aku masih gimana guys, kayak bisa mungkin pelihara hubungan baik dengan semua orang. Tapi aku bersyukur punya teman-teman yang baik. Terus kayak teman-teman aku benar-benar emang semuanya baik sama aku. Terus mereka juga sabar sama aku walaupun aku kayak gini ya guys, suka nyebelin, suka lelet, suka lemot. Suka labil.
ikan lele, guys. Cuma sedikit tapi berkualitas, yoi. Gak suka makan kepala lele. Aku mah kalau makan lele gak makan kepalanya. Kenapa ya aku suka ikan lele? Kok bisa sih nggak suka ikan lele? Pecel lele sama ikan lele sama nggak? Kocak kalian semua.
Itu sebesar usus kecil apa usus 12 jari? Usus. Kenapa usus 12 jari disebutnya usus 12 jari? Usus buntu. Kocak. Ukurannya setara 12 jari kalau dihitung emang ya. Panjangnya usus manusia sama dengan 12 jari. Masa sih? Jari manusia cuma ada 10? Jari kaki gimana? Duanya gaib, hah? Gimana gimana? Tambahin 2. 12 meter. 20 sama kaki. Maksudnya gimana sih? Serius, aku nanya beneran tau. Permisi paket apa sih? Kocak memang. Kalian semua lucu banget. Bosan gak nontonin aku makan mulu setiap showroom? Anak IPS nyimak hadir. Aku juga anak IPS. Karena aku anak IPS, aku pun tidak tahu. Jadi lapar, iya. Ambil makan juga lah guys. Jangan bohong kalian, walaupun kalian anak IPS, itu kan pengetahuan umum. Kalian pasti juga belajar kan? Belum habis juga kah? Belum. Aku makannya dikit-dikit menikmati. Iya, lelehnya dimakan dikit-dikit aku tak habis. Sambil makan ditemani disco kuy. Kuy. GG Gaming Showroom. GG Gracia ini bukan GG Gaming. Thank you.
thank you lampu diskonya. Kalau Sepi, Kak Sepi, thank you Kak Sepi. Sekarang jam berapa? Oke. Abis makan aku mau mandi. Maksudnya beres-beres dulu. Terus bawa mandi. Pakai air hangat ya, pasti dong. Maaf guys, habis chat di grup. Enggak kok guys, enggak kehujanan aku. Emang kalian kehujanan guys? Di rumah kalian hujan enggak sekarang? Kenapa ya sekarang hujan mulu malam? Semalam siapa yang rumahnya hujan gede sampai petirnya guluduknya gede-gede banget? Kok gak habis-habis makannya? Kan gak habis-habis, aku aja yang makannya dikit-dikit lama. Ya, sambalnya udah habis. Ih, semalam bener-bener di rumah aku kayak baru sampai rumah jam berapa ya aku semalam? 12 jam 1-an gitu. Pokoknya aku mau tidur kayak jam 1 deh kayaknya. Tidur kan bener-bener. Aku kan lampunya mati semua kan kalau tidur gelap. Petirnya tuh bener-bener kayak kayak lagi nyala lampunya guys. Bener-bener tuh seterang itu dan guluduknya segede itu. Kalian tahu kan kalau misalnya petir tuh apa namanya, lightningnya duluan, terus baru suaranya gue di drop kayak delay gitu kan suaranya. Jadi kalau misalnya udah ada petir yang cahaya kilat yang amat indah menyebar melewati jendelaku, aku langsung tutup kuping karena pas habis itu ludungnya gede banget. Yudora lagi ulti. Benar juga, benar juga. Bisa-bisa. Nggak sampai banjir kan, di aksesnya rumah aku sih agak banjir ya, tapi nggak, aku untungnya nggak
banjir-banjir banget. Di daerah kalian pada banjir gak guys? Katanya udah lumayan banjir juga di mana-mana. Semoga aman-aman saja ya. Iya guys, kayak flashlight tau gak sih, kayak lagi di foto tau gak sih, pakai blitz kayak gitu. Pekalongan banjir, Bekasi aman, banjir di Ketukaring, Jaksel aman. Hujannya air ya ge, hah? Masa hujan? Hujan apa emang kalau bukan air? Medan malah panas terus. Oh ya, gak hujan kah di sana? Malang banjir longsor, angin kenceng banget. Serius? Setiap hari hujan ya hal di sana. Stay safe guys. Banjarmasin mulai surut. Yeay, bagus bagus. Puji Tuhan. Hujan rindu apa sih? Apa sih hujan rindu? Hujan cinta kali. LA hujan dari pagi. Menteng Agung kah? Makan kuaci. Kayaknya orang-orang yang baru join showroom aku pasti tanya, makan apa tuh? Kalau makan kuaci sih nggak lama lah aku. Kenapa harus lama makan kuaci, kan tinggal dicetek terus dimakan. Emang ada alat pemecah kuaci, baru tahu aku. Makan apa, main bola 45 menit. Peace out. Padahal gak pakai nasi loh guys, makannya guys. Cuman gaduhin doang.
udah habis. Iya, pengen minum susu tapi susunya di bawah. Gimana ya? Gimana guys? Gimana guys? Makan kuaci pakai KUA enggak apa maksudnya? Bikin konten ASMR. Ecen mau gak ya ngambilin? Coba ya aku telepon. Mari kita telepon. Ejen, tapi kayaknya dia mau lagi main kayaknya. Ih, Afanya pada samaan sama aku, gemes. Kok pada tahu Afa aku sih? Ih, Afanya pada samaan, gemes. Gemes, gemes. Ah, Ece mah gak diangkat. GG gaming mulu nih dia mah. Oh iya, iya. Ten. Ten. Ten, boleh tolong ambilin susu gak setengah gelas aja di showroom. Thank you. Enak ya jadi kakak tertua. Tinggal iya, nurut lagi. Enaknya jadi kakak tua terus punya adik-adik yang nurut itu seperti ini guys. Mau cuci tangan dulu ya guys, bentar aja, oke?
I'm back. Sekarang jam berapa? Okay. Temboknya namanya siapa? Aha. Anten penurut ya, emang adik-adik aku emang penurut. Eh, bener-bener kan si Echen. Buka pintu. Buka pintu kayak gini nih guys, aku peragain ya ekspresi dia tadi. Tutup lagi. Bye Anda, ha? Parah sih gak diangkat teleponnya malah. Itu kocak juga nih emang adik aku. GG gaming, aduh. Thank you. Pakai akun ya. Susah aja. Enak sih pakai. Pakai ini enak sumpah. Gak usah. Enak sih cobain deh campur gitu. Gak mau. Asam-asam gitu kayak yogurt. Gak mau. Yaudah buat gue. Ya udah. Thanks. Cuma mandi sih. Habis ini belum beres-beres. Susu. Ayo guys, kita bersulang. Ching, cheers. Adikku mau disuruh kalau ada maunya. Oh. Pasti kayak mau ini dong, tapi ini dulu, gini-gini, tapi ada syaratnya gitu ya. Mari kita hitung berapa menit kita habisin susu. Coba. Adik gue AFK. Kasian. Ngakak gue. Sebenarnya sampai lama nggak dari, kayaknya hari ini nggak lama-lama banget sih, soalnya besok aku ada kegiatan lagi dari pagi. Ya emang belakangan ini kegiatannya emang lagi padat banget sih, selalu dari pagi sampai malam. Jadi mesti kuat-kuat, mesti minum vitamin, mesti istirahat yang cukup. Jadi istirahatnya juga. Selalu aktivitas dari pagi pulang malam, terus ada UAS juga. Itu deh. Thank you all. Gimana UASnya selama ini? Sejauh ini sih ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan aja. Penting sudah melakukan yang terbaik ya guys. Hari Selasa aku mulai UAS lagi. Biasa gak ada UAS. Aku mulai hari Selasa ya, kalau gak salah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu udah Sinca ya. Nanti aku lihat jadwal lu. Selasa, Rabu, Kamis. Oh ya. Tinggal 3 matkul lagi. Hari Selasa, Rabu sama Kamis. Tinggal 3 lagi. Semangat.
banget Shania Gracia, kamu pasti bisa. Maaf ya guys, maaf aku jadi semangatin diri sendiri. Hehe. Heh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 e. Kalian juga semangat. Aku semangat kalau kalian semangat. Kamu juga harus semangat, makanya kan aku udah semangat nih, kamu juga harus semangat, makanya janji kita semangat bareng-bareng, oke? Kita harus semangat, sama-sama saling semangat, sama-sama saling menyemangati. Janji ya, Yakusokuyo. Soalnya kalau kamu semangatin aku doang tapi kamu yang gak semangat, sama aja. Nanti aku ya sedih ya, kita, kalau kamu semangatin aku semangat. Dan kamu juga harus semangat. Mana besok Senin? Ya sih. Iya, emang semangat. Thank you semuanya. Gemes banget sih kalian. Aku tuh paling gak bisa disosmedin kayak gitu, guys. Aku tuh hatinya aduh. Gambari, Mas. Bentar ya guys, saya lihat jadwal dulu. Jadwal besok. Hehe. Sekarang aku mau ini ah. Mau habis makeup. Masih pengen lihat UDS BGN masa. Aku pun juga. Aku pun pengen perform SBGN lagi kayak kemarin, seru banget. Karena kayak kalau misalnya perform setlist tuh gak cukup cuma sekali doang. Pengen lagi. Ya gak sih? Seru sih SBGN. Ya, ayo bangkitlah dari dasar lembah keputusasaan. Seru banget ya sih. Kalian paling suka lagu apa di SBGN? Yang nonton kemarin ada gak sih? Kapasiti. Kapasiti terbaik emang. Kapasitas ikan migrasi. Terus berenang. Oshibe ui. Aku cinta dunia ini. Yo, stand up mantap. Stand up. Ih, keren tau lagu stand up.
tentang peperangan gitu kan. Terus kayak stand up, ayo guys, kita harus bangkit, kita nggak boleh kalah. Ngerti gak sih guys, kayak aku ngebayanginnya kayak kalau lagi film-film peperangan gitu, kayak lagi kayak misalnya udah kayak lagi perang nih guys, lagi terus udah kayak mukanya, badannya semua udah kotor, terus udah kayak berdebu, terus udah kayak berdarah-darah dikit gitu ya, banyak juga ya, mungkin udah beberapa ada yang udah berapa banyak korban juga, tapi kita harus tetap stand up, kita harus tetap bangkit untuk dunia ini, untuk negeri ini, untuk negeri kita bersama gitu. Wih, mantap banget. Aku cinta dunia ini. Kita semua takkan mati. Mantap banget. Ya, ayo bangkitlah dari dasar lembah keputusasaan. Ya, ayo melangkah, bangunkanlah tubuh penuh luka itu. Ayo bangun, walaupun udah penuh luka, udah darah, udah mau menyerah, tapi kayak ayo kita pasti bisa gitu. Ih, keren banget. Mantap gak guys? Terus juga lirik apa ya? I will, walau kampung halaman hangus terbakar dan mencoba tuh kabur. Jadi kayak udah hancur semua, kayak rumah kita, kampung halaman kita udah hangus, udah terbakar. Terus kita mencoba tuh kabur. I will, walaupun orang-orang berlumuran darah dan juga menangis. I will, walaupun misil jatuh menyelimuti langit ini. I will, walaupun para prajurit datang melintasi perbatasan. Gila gak sih kayak bayanginnya lagi peperangan, terus kayak prajurit yang dari sana tuh kayak udah datang, udah melewati perbatasan, terus kita udah kayak benar-benar selangkah lagi, kita tuh kayak udah ditembak gitu guys, ngerti gak sih? Gila banget, gila keren. Selesai, no debat, yoi. Selesai. Kemarin gak bawain saya karena gen 2 kan. Wih, kalau bawain saya kemarin aku bisa nangis gitu kali ya. Go manage well. Wih, ini song aku kemarin. Ih, aku kayak dulu kan aku pernah nonton SBN. Maksudnya sering berdua kali nonton SBN. Suka gitu ngeliat Kak Vini, Kak Hana, Mama, Mamion sama siapa ya? Sama waktu itu Kanadila juga pernah gak sih? Iya, Kanadila pernah semua unit. Pernah semua posisi guys. Terus kemarin sama iya sama Cili dia. Oke, ih keren pakai topi. Ini keren banget gini. Ih keren, tinggi-tinggi gitu kan. Terus pas aku dapet unit song itu, terus aku mikir, hah, mereka kan tinggi-tinggi ya, berarti bajunya di aku panjang banget, terus pakai topi gede banget lagi. Tapi kenapa ya aku emang selalu berjodoh sama unit song bertopi? Sadar gak sih, unit song aku selalu bertopi. Why? Kayak Glory Days, Enroll, Dekishimera Retara, Finland Miracle, Cross. Memang selalu berjodoh dengan unit song bertopi. Itu juga yang di apa namanya? Kok lupa sih tiba-tiba? Unit song apa guys? Yang itu yang kemarin, yang di SBG. Unit songnya kemarin yang buahin siapa ya? Fanny Siska. Apa namanya? Kok aku jadi lupa sih? Itu lagu favorit aku. Ada apa dengan Gracia dengan topi? Ya, Return Match. Aku selalu jadi yang pakai topi.
Kenapa ya guys? Bingung gak kalian? Mamot, wih, mamot terbaik. We're mamot, ding, 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 aku emang suka lagu-lagu yang fierce atau enggak lagu-lagu yang tanpa ekspresi, bukan tanpa ekspresi, kayak lebih gak senyum gitu, kayak enggak senyum semangat yang gini-gini gitu, kayak senyum lo kayak lebih suka senyum yang cool girl asik suka. Mereka bilang mana nih tatapan yang asik kusadari saat itu di hotel masih panas. Oshibe, uyi, aku juga suka Oshibe. Kalian tau gak sih kalau kalian udah punya kalender JKT48 2021, aku pakai Seifuku Oshibe. Suka Seifukunya, terus suka aja sama lagunya. Tapi belum pernah bawain Oshibe. Pas kemarin pada tebak-tebak unit song, kenapa sih pada tebak-tebak unit song Oshibe-nya aku sama Cishani? Kenapa sih? Padahal bukan. Tapi kemarin Oshibe-nya lucu banget gak sih? Kayak gak ketebak gak sih? Kak Friska sama abang ngakak banget. Ngakak banget abang panggil kakak gitu. Terus kayak aku bilang sama abang, abang harusnya kita Oshibe ya. Terus abis itu aku jadi adenya, abang jadi kakaknya. Terus pas yang ngomong itu aku teriaknya abang gitu, lucu gak sih? Terus kayak wuyi lucu-lucu gitu. Ngakak gak guys? Ngakak gak? Bukan panggil kakak tapi abang. Kan kocaknya. SBGN, oh Sashu Bell. Bell terakhir telah berbunyi, akhirnya jika turun harus sekarang. Aku juga suka Sashu Bell karena dia senyum, tapi senyumnya bukan senyum yang senyum terus gitu, kayak senyum keren. Bell terakhir telah berbunyi, akhirnya jika turun harus sekarang. Dengarlah suara dari dalam hati, harus memilih jalan yang di masa muda. Cahaya di tengah kebimbangan, berikanlah jawabannya, dendek di sini. Boyfriend, ya, yeah. Suka boyfriend juga, pernah bawain juga di RSG. Cara mendapatkan pacar, pernah bikin-bikin lirik yang zaman sekarang gitu. Kalau misalnya di boyfriend kan, kalau misalnya boyfriend kan kayak cara mendapatkan pacar, lagunya tentang gimana sih cara dapet cowok, dapet pacar tuh gimana. One pesan yang biasa saja, mungkin kan pesan yang tidak bermakna. Pura-pura sakit, apakah dia akan datang menjengukmu. Terus kayak pernah bikin-bikin sama abang gitu, sama member-member lain juga. Kalau sekarang liriknya kayak gimana ya, kayak yang zaman now gitu, kayak yang relate sama anak-anak muda zaman sekarang. Misalnya kayak one bikin IG story buat bikin dia peka gitu, misalnya kayak gitu-gitu biar dia lihat gitu. Lucu gak sih? Ngakak gak? Misalnya ya itu misalnya. Huh? Gak bisa. Yang benar. Bikin kode di TikTok, bikin TikTok. Oh iya, bener. Bikin. Lapor komandan.
One bikin TikTok, One bikin kode-kode TikTok, bikin video yang bikin video biar dia peka. Ya bener. Cool girl, da 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 da. Karena rasa cintaku benar-benar ada. Nggak expect kamu di komennya jauh, jujur. Serius, aku juga sih pas di komen ini. Serius, akhir aku return match. Bukan itu yang bilang karena dia. Keren ya. Jauh banget nih, enggak kok aja. Iya, kemarin gue main jawabnya Bondoru Team. Tim Bondor Ikuso. Bisa banget sih masangin 4 Bondor. Iya kan, gila mantep deh. Tapi Greg kemarin menarik sekali. Menarik apa nih? Menarik tambang? Atau menarik ulur? Iya, iya. Nah. Mas, emang aku cocok apa pakai topi? Jadi kalau dapat unit song OCB mau sama siapa? Gak tahu. Ngakak sih guys. Emang kalau bawain OCB aku cocoknya jadi kakaknya atau adiknya? Guys, aku ambil itu dulu ya. Aku send makeup. Bentar. Jika baru itu, itu karena rasa cintaku benar-benar ada. Ah, PNS beda lagi yang kemarin. Tapi nya pengen kuy gak sih?
Oke. Belum mandi guys, abis ini aku mandi guys. Wow, udah jam 11 guys, besok aku bangun jam berapa ya guys? Besok aku bangun jam 7 guys. Tapi lagu-lagu kayak misalnya Melos, di sini kok gak ada yang suka Melos sih guys? Kalian kok gak ada yang jawab Melos, Melos Mamici? Aku suka tahu lagunya. Walaupun emang agak ribet ya. Tapi waktu K3 vs K3 kan kayak Melosnya dibawainnya kayak, kan kayak K3 vs K3, senior vs junior. Terus kayak seru banget gitu, terus jadi kayak, wih Melos keren ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ada orang yang sedang menunggu datangnya dirimu. Ah ini Iko, iya aku suka banget. Pergi tuk bertemu satu hari nanti tempatmu berada. Itu lagunya kayak cantik, terus bajunya juga aku suka banget. Aku dari dulu pengen banget pakai baju itu guys. Dari dulu aku suka banget karena ada warna ungunya gitu loh, karena aku suka warna ungu banget ya. Terus aku kayak, ih pengen deh pakai baju ungu. Terus kemarin pas fitting, iya aku mau yang ungu dong, mau yang ungu dong, boleh tukeran gak? Kayak gitu kan. Terus tadi pas coba, wow, ternyata ada baju warnanya oranye. Cocok banget pas aku pakai sama kulit aku, kayak bikin kulitnya jadi bagus gitu, jadi bersinar. Jadinya aku gak jadi pakai warna ungu deh guys. Tapi ini kok tuh lagunya kan lagu cantik, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada nge-rapnya guys, lucu ya. Teringat lagi cita dan mimpi waktu itu, lihat ke depan, don't stop, percaya diri meraih mimpimu, pergi tuk bertemu. Syamuneko suka, aku juga suka Syamuneko. Pada suatu hari tiba-tiba datang kucing siang. Terus di lagu Syamuneko dapat part nyanyi sendiri lagi aku. Oh my god, betapa bersyukurnya aku. Aku kan dulu itu berarti posisi dulunya itu posisi Cirona yang dulu. Aku tuh terus aku kayak pas kalau misalnya latihan kan lihat videonya Gen 2 pas bawain SBGN yang dulu kan. Terus aku dilihatnya Cirona, terus kayak Cirona emang udah keren banget ya dari dulu, kayak gerakannya keren, performnya keren, narinya keren banget, dia kayak pakem gitu gerakannya itu kayak, wow keren banget, showmanshipnya emang terbaik Cirona. Cara pembawaannya, cara ekspresinya, aku emang selalu seneng banget ngeliat Cirona. Semua lagu apapun itu, dia tuh selalu totalitas gitu, kalau nari, kalau perform, kalau nyanyi, keren. Lihat ke depan, don't stop, percaya diri, pergi menemuimu, pergi tuk bertemu satu hari nanti ke tempatmu berada. Guys, aku abis ini mau mandi dulu, boleh gak? Jadi aku bakal kayak tinggal bentar. Seperti biasa, kalian bosan gak tinggalin? Jangan marah ya guys, jangan marah dong. Abis ini kita, aku mandi cepet kok, 5 menit. 5 menitan sih, enggak 5 menit. Percaya diri, pergi menemuimu, pergi tuk bertemu suatu hari nanti ke tempatmu berada. Na 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 na. Kamu tidak usah menjemputku, aku bisa pergi sendiri. Aku boleh gak guys mandi dulu 15 menit?
berarti 3400 orang menunggu aku pandi dong. gila sih saya negras ya. Ditungguin mandi sama 3000 orang. Biasalah. Bener-bener ya kalian. Biasalah. Bentar ya, aku mau nunggu air hangat dulu sih. Abis. Siapa yang tadi ngitung? Katanya bilang aku ngitung. Katanya bilang ngitung aku minum susu berapa lama? Berapa lama guys aku minum susunya sampai habis? Okay guys, ternyata aku masih ini mau nunggu air hangat. Masih mau nunggu air hangat dulu selama like sekitar 10 menit. Dan I think so yeah, kita ngobrol-ngobrol lagi dulu aja. Okay. Ayo kita ngomongin lagu apa lagi nih guys? SBGN. Kok gak ada yang jawab ini sih? Let's go. Tak boleh pergi ke sekolah setiap hari. Kalau belajar pun teret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 
Bagaikan para tahanan dan guru yang patuh aturan. Huha huha cica. Ku tak ingin jadi orang hebat, tapi baik jadi orang yang hebat. Orang yang bebas. Di buku lembar jawaban tak ku tuliskan jawaban yang sebenarnya. Jika isi kepala ini kosong, dunia akan jadi nyaman. Tak ingin jadi orang hebat tapi jadi cool girl. Wih, mantap. Jikalau tidak ada persaingan, dunia akan jadi damai. Let's go. Oke, sekarang aku mau bersihin muka tapi pakai ini. Tara, ini kayak cleansing balm gitu. Nih, aku udah pakai segini. Jadi ini tadi aku giniin, dicoil pakai ini. Ini aku udah coba juga sih cleansing balm. Formulated to provide a special benefit of deep cleansing and hydration for healthier skin. Main bagus sih selama ini aku pake. Yep. Aku mau pake sini. Na 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 na. Jadi itu dia kayak balm gitu, terus dia digini-giniin ke muka. Ini muka aku masih ada makeupnya ya, ininya. Giniin, giniin guys. Kayak gini.
odol kah? Astaga naga. Oke, pamit ya, mau tidur, besok sibuk rebahan soalnya. Hapus alis, udah dihapus kakak alisnya kebetulan dari tadi. Udah hapus alis ini aku mah. Kenapa sih kalian gak percaya ini alis aku yang asli? Nih tuh, tuh alis aku udah gak bisa dihapus lagi nih, emang udah kayak gini alis. Nih, jadi tuh kalau bisa kelihatan ini tuh, jadi dia tuh kayak cleansing balm ini ngapus seluruh makeup di muka kita. Makeupnya jadi kayak luntur di muka gitu, ngerti gak sih? Tai lalatnya gak dihapus. Gimana ya? Kok gak bisa dihapus ya? Gak bisa. Gak hilang ya tai lalatnya. Gak hilang. Cuci tangan sama aku pengen coba hapus ini pakai kapas. Biasanya aku langsung cuci muka pakai air, tapi kayak mau coba pakai kapas bisa atau enggak. Bentar ya. Nggak bisa guys, dia kayaknya masih harus di cleansing. Udah cuci tangan, udah cuci muka. Guys, jangan senggol-senggol guys. Apa sih guys, kenapa? Kenapa airnya gak dibawa kesini aja? Hah, gimana-gimana guys? Gimana-gimana? Gak jadi mandi. Jadi, bentar lagi. Lagi nunggu air hangat. Alisnya bisa ngeluarin ulting gak kak? Hah, gimana? Maka komen kalian emang lucu banget, semuanya bingung kalau
Kenapa sih komennya WKWK emang kocak kalian semua. Nggak mati lagi deh aku. Maaf guys, kaget. Terkejut aja guys. Oh my god. Kocak sih. Gak apa guys, gak apa. Aduh, maaf. Suka kucing. Astaga, aku tuh kalau udah ngucuk mata gak bisa berhenti itu kan. Gak bisa tuh, gak bisa. Sakit. Tadi kenapa ya? Gak apa-apa. By the way, apa namanya? Itunya apa sih aku ngomong? Air panasnya udah siap, jadi aku udah mau mandi, udah siap mandi. Untuk 3782 penonton, aku mulai mandi dulu, Kak. Bolehkah? Oke. Aku gak apa-apa. Guys, aku gak apa-apa. Tapi kalian jangan ini. Are you okay? I'm okay. I'm really okay. Yes. I'm really okay. I guarantee you. Tenang. Keep calm. I'm okay. Overthinking. Jangan overthinking orang gak apa-apa. Enggak, bukan hal yang aneh-aneh kok, malah hal yang very excited. Hal yang sangat-sangat exciting. You have to wait. You guys have to wait. I think it's gonna be fun. So yeah. Ada deh. Kira sih ya kalau kasih tau sekarang enggak ini dong. Surprise. Bahkan aku sendiri surprised. Jadi aku pengen kalian juga nantinya surprised. Jadi ya udah ya. Aku mandi dulu boleh kah? Boleh kah aku mandi dulu? Keburu dingin airnya. Ya ya aku mandi. Ya. Oke. Iya buru. Oh iya boleh. Iya buru cepetan sana mandi. Silakan monggo.
Ya, senang mandi. Oke, siap. Mandi dulu ya, guys. Kalian jangan ini. Nanti kalau aku udah balik, nanti balik lagi ke sini ya, beneran. Janji. Ya aku suka yuk, janji ya. Janji ya, nanti balik lagi ke sini. Jangan gak balik. Yeay, gemes. Dia kayak ditinggal berapa tahun. Kaget. Semuanya kok kaget sih? Kalian bohongan apa enggak kagetnya? Kalian bohongan kan, sebenarnya dari tadi kalian udah menunggu gue kan. Aduh, kapan nih Gracia selesai mandinya, lama banget. Aduh, kapan nih, udah kangen. Baru juga ditinggal 1 detik udah kangen gitu kan. Gitu ya kan. Kita lagi gibah soalnya. Gibah apaan, guys? Kalian gibah apaan, guys? Hah? Aku lama enggak mandinya. Aku keramas loh. Berapa menit aku mandinya, guys? Lagi gibah kamu muncul, hah, masa kalian gibah apaan, aku mau lihat. Guys, kalian komen apa sih? Kok di aku gak kelihatan ya komen-komen kalian yang tadi? Kalian lo komen apaan aja, guys, dari tadi? Bentar, masa sih bentar? Rapatnya belum selesai. Emang kalian rapat apaan, guys? Gibah apaan? Ih, kalian pasti di sini jadi punya teman-teman banyak ya gara-gara showroom aku. Aku kayak seperti memberikan waktu untuk kalian bersosialisasi. Weh, guys, gils gak sih? Ini udah 4.400 penonton. Aduh, keren deh. 4.400 penonton nunggu aku mandi selama berapa menit? Tenggelamkan, guys. Ih, apaan sih? Kok tenggelamkan? Tapi emang kalau misalnya aku pause, berarti kayak di sini tuh nggak kelihatan gitu loh, maksudnya kayak komen apa tadi. 15 menit emang ya, 4.400 penonton ikut gibah. Sosialisasi jalur SR Gracia Widi showroom pramuka apa sih, guys? Tumben agak lama mandinya, iya soalnya pakai keramas nih. Mata aku perih deh gara-gara banyak nangis tuh, perih matanya. Waktunya untuk apa semuanya? Waktunya untuk apa semuanya? Skincare-an. Hey. Kucuk mulu sih, ya maaf.
Pada suatu hari tiba-tiba datang kucing Siam yang seenaknya pun tinggal. Seperti itu, yeah 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 yeah. Aku mau skincare-nya dikit aja ah. Mager gak sih banyak-banyak? Ah, aku mau ini deh, maskeran deh. Hingga terbau lagi terika. Kata bisa berbentuk, aku tidak benci kepada dirimu. Yang sebenarnya haus akan kasih sayang kucing Siam yang berpura-pura. Aku mau skincare pakai ini, masker. Na 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 na. Yeah 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 yeah. Tidak Yuji pasti dibuang oleh seseorang. Tetap sebenarnya aku tidak benci kepada dirimu. Yeah 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 yeah. Nih aku maskeran. Maskeran. Meskipun muka juga bulunya cantik, tapi memandang rendah pemiliknya. Gracia di mana? Gracia di mana, guys? Gracia di mana? Ih, maskernya ini gede banget. Tolong dong, muka aku kecil banget. Takut ngakak. Takut apa ngakak? Nih, guys, kalian tuh gimana sih? Serem weh. Kok serem sih? Kan masker. Bentar doang kok bikin maskernya. Udah lama ngemasker ini. Masker muka. Jangan takut ih. Aku baru bilang takut sih, kocak nih kalian semua. Astaga, ada falak. Kocak guys, apa sih guys, gak ada yang kocak guys. Jangan gitulah guys. Yang sebenarnya haus akan kasih sayang si kucing Siam yang muka berpura-pura. Sifat enaknya. Tara, yeah. Tidak ada lucunya dan juga dibenci, pasti dibuang oleh seseorang. USS, wah bener-bener nih kalian. Biaran aku kayak gini aja di USS. Di USS aja kalau mau. Nanti jadiin thumbnail lagi. Bener-bener emang. Serem kan. Rapiin dong maskernya. Apaan nih emang kayak gini. Emang karena tuh ini maskernya gede gitu ya. Muka aku tuh cuma segini gitu nih. Segini doang muka aku tuh. Ini jadi kegedean maskernya. Jadi kayak gak bisa rapi. Mohon maaf nih. Aduh, agak miring ke sini. Untung bukan malam Jumat gue. Astaga. Ya ampun, bener-bener kalian semua. Lagi Halloween kah? Astaga naga, maskeran dibilang Halloween guys, gimana sih kalian? Jadiin foto profil Twitter. Astaga naga, bener-bener ya semuanya ya guys. Pose dulu.
kayak psikopat. Woi, kocak kalian semua. Aduh, mencong-mencong lagi nih masker. Eh, by the way, aku mau cerita. Jadi tadi kan show satu ya, terus kayak masih pagi gitu kan. Terus kayak badan aku sama teman-teman tuh kayak lu sakit-sakit semua gitu kan. Terus Indi emang terbaik. Dia pijitin aku, guys. Enak banget pijitnya. Pijitin punggung aku kan. Tau gak, guys? Merah semua, guys. Dipijitin merah semua. Itu artinya kayak masuk angin gitu gak sih? Tapi emang kayak pegel banget gitu sih. Aku kan gak kerasa kan. Via tanya, Kak Gris sakit gak badannya? Si Via kan tanya. Terus aku bilang, kayaknya enggak deh, kemarin doang sakit. Eh, pas dipijitin, sakit, Vi. Aku sakit badannya, ternyata gak kerasa. Baru kerasa pas dipijitin merah-merah, guys. Kocak gak? Thank you, Mbak Indi. Iya, Mbak Indi terbaik emang. Ini enak banget, guys, bijitnya, guys. Asli enak banget. Aku senang banget di tim kayak itu ya, ada yang bisa pijit. Hitung dong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 udah berapa, guys, hitungannya, guys? Kalian ikut ngitung nggak? Parah sih kalau nggak ngitungin. Sembunyi, guys, apa sih? Bentar ya, mau masuk kolong kasur. Bener-bener nih kalian semua. Lagi main petak umpet kah? Ya udah, kalian ngumpet ya, bener, aku hitung. Aku malam terus hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 di mana kalian semua bersembunyi? Hey, di mana kalian semua?
Di balik pintu ada siapa yang bersembunyi? Ih, aku gak ngintip. Ih, ketahuan nih, ketahuan. Tuh, ada yang ketahuan. Kok emang sampai 100 hitungannya apaan? Curang apa orang kalian semua udah ketahuan? Di atas pohon. Wih, di atas pohon. Tuh, 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 yang di atas pohon tuh. Gak mau, orang gak mau. Aku gak ngintip. Kok nge-cheat? Enggak. Ah, kalian semua ngumpetnya. Ini gak seru ngumpetnya. Kurang ini ketahuan tahu. Sendaku hilang. Aku di atas atap. Aku di dalam tas. Di atas genteng. Di kolong kasur. Dalam kamar mandi. Siapa tuh yang nginjek kepala orang tuh? Di balik layar. Di balik botol ungu, astaga nanya. Pada ngumpet di mana sih kalian semua? Ngumpetnya jauh-jauh banget. Di balik sendal. Siapa yang ngumpet di balik botol ini? Tolong, tolong, gak bisa turun dari atap. Eh, itu tolong, itu guys, ada yang gak bisa turun dari atap. Oh, kamu ketahuan. Ngumpet di SR Shani. Apa sih kalian semua ngumpet-ngumpet? Balikin sandal gue, woy. Siapa yang ngambil tuh, guys? Siapa tuh yang itu nyuri sendal tuh? Ada yang nyariin tuh sendalnya tuh. Dalam dompet. Wadidaw. Loncat aja dari atap. Siapa tuh yang nyangkut di tiang listrik? Kocak. Sandalnya nyangkut, hah? Bentar dipanggil emak. Oke. Siapa yang ngumpet di balik masker? Aku. Oh, kalian semua udah ketahuan sama aku semua lah. Ngumpet di balik bayang-bayang mantan. Beuh. Ya begini-begini nih. Kalau ngumpet kayak gitu mah gak bisa balik gitu ngumpetnya. Siapa yang kalau main petak umpet malah pulang? Aku. Ada kah di sini kah? Balikin tangganya woy, dicariin Pak RT nih. Sendal gue hilang, siapa yang ngambil? Eh, baik banget sih nih pencurian sendal. Kayaknya sendal kan pada ketuker-ketuker semua deh ini mah. Umpet di balik status friendzone. Astaga naga, hade, hade, hade. Pulang dulu minum. Ngumpet di rumah sendiri. Sama aja itu guys, pulang guys. Itu namanya guys. Curang kalian semua ya, emang banyak intriknya. By the way ini bentar gue panggil emak beli garam. Ada. Siapa yang kalau ngumpet di tukang bakso sambil makan? Kocak. Ngumpet di dalam bulpen gimana caranya? Tengah malam beli garam ya juga. Ngapain guys tengah malam beli garam guys?
pacar gue hilang, woi balikin. Tuh siapa tuh yang pacar hilang tuh guys? Ada yang mencari pacarnya. Tuh siapa tuh yang mencuri pacarnya? Kocak. Ngumpet sambil jaga lilin, apa sih? Ngumpet di dalam storage HP. Misi numpang lewat, ketahuan, udah ketahuan, kalah, udah kalah. Kalau numpang lewat, lewat berarti udah ketahuan. Pada curang, gue cupuin. Mak gue lupa ada apaan sih guys. Pacar hilang itu jatuh dari kantong apa gimana? Gimana? Misi numpang lewat nyari bintang. Ketahuan, gak boleh. Udah ketahuan, udah kalah. Yang lewat-lewat udah kalah sih, udah ketahuan. Ngumpet sambil main game buat mau beli jajan dulu. Ngumpet di motor Aten, apa sih? Sembunyiin sandal grey. Dih! Kayak tau aja sandal aku yang aneh. Kalian ngumpetnya jauh-jauh ya guys, aku tuh susah nyarinya. Yang warnanya nyentrik. Enggak, emang sandal jepit aku bukan warna ungu sotoy. Tuh lihat rambut aku, aduh rambutnya, aduh. Udah selesai maskerannya. Wow, kulit aku jadi glowing dan guys abis pakai masker ini jerawatnya. Kalau kalian pakai jerawat pakai masker ini langsung hilang guys jerawatnya, mantap guys. Hi, I'm back guys. Tadi abis ngapain guys kalian? Main petak umpet kah? Sama siapa main petak umpetnya? Hi Greg, hi. Gracia is back. Yes. Sama zombie sama Falak lu bener-bener. Falak kah? Sari Gracia tadi dibaca Falak. Serius kah? Falak hatiku gre. Hayalah. Falak motor velak. Sama mbak nyeremin, ha? Sakwasi. Gre sker yang pakai masker apa sih? Gak ada yang nyeremin tadi, apaan yang nyeremin guys? Falak pundak lutut kaki lutut kaki kepala pundak lutut kaki kocak ya emang kalian semua emang kocak. Gak ngerti lagi deh aku ya kenapa ya tidur apa sih kok tidur semua nih orang-orang pada komennya. Dia cantikan pakai masker tadi. Emang yang tadi Gracia? Izin mau jual sendal aku sih, aduh. Orang lagi camping, hah? Beda dunia kah? Tadi berasal lagi petak umpet kok. Bapaknya camping, bapak. Tepuk pramuka, prok. Kembalikan falak kami. Bener-bener ya kalian semua.
Kaget gak kalian semua? Astagfirullah, aku pakai headset gre. Ngukuk. Kirain kuyang, enak aja. Seragam kuyang telah ber Gere, anak tetangga aku bangun. Wadidaw, gara-gara siapa? Gara-gara aku kah? Wih, rambut aku udah segini guys panjangnya. Kemarin rambut aku segini nih. Lah, segini rambut aku nih. Kemarin rambut aku segini. Sekarang segini. Wuh, panjang, guys. Tabur garam biar gak ada ular. Serasa lagi camping kah? Piknik kah? Oh, jurit malam ya. Tadi udah jurit malam tuh ya. Sekarang abis jurit malam biasanya ngapain guys ritualnya? Tolong ya, aku gak pernah pramuka nih. Simulasi pramuka jadi kita sekarang. Sisir ke depan, Gre. Oh, mau. Mau, mau ya, mau ya. Mau ya kalian semua. Takut. Serem. Awas aja ya dia nge-SS. Bener emang. Cocok jadi artis hantu sih ini. Wadidaw. Mayit kah? Abisnya kalian yang minta, mana sih? Sambil bawa gayung, ah apaan sih? Tepuk pramuka kayak gimana guys, ajarin. Tepuk pramuka. Hujan guys, api unggunnya mati. Ah masa? Kita bikin lagi lah. Gak gitu, semua bilang aja gak gitu. Orang, gimana sih kalian ngajarin prok, 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 gini prok, prok, prok. Bener dong aku, kalian ngajarinnya prok, prok. Tepok nyamuk itu, ya ilah. Salah kah? Jadi mending gimana? Tepuk pramuka. Kayak gitu. Iramanya gimana? Ajarin gimana sih? Nah gitu, ih bener serius bener. Oh gitu, itu tuh pramuka guys. Ih padahal aku gak asal loh. Ih kalian berarti berhasil ajarin aku. Pinter banget sih kita telepati.
pinter. Hei, keren gak aku? Aku bisa mendengar prok-proknya kalian itu yang ngajarin aku prok-prok. Ngajarinnya prok-prok doang. Prok-prok doang ngomong-ngomong. Jadi apa prok-prok-prok? Ngantuk ya, iya lumayan ngantuk. Bentar lagi mau bawa. Tapi sebelumnya mau pakai ini dulu. Bener-bener emang ngedekin aku lah tanya. Peace. Seru banget ya ngerjain orang-orang di showroom. Ribu orang menonton kegabutanku malam hari. Avagre lagi live, apa maksudnya gimana ya? Ih, hampir semuanya avanya sama kayak aku. Iya, tahu aja deh kalian bentar lagi mau sapu kasur. Makasih lo udah diingetin. Gebuk kasur yuk. Gebuk gak tuh? Gebuk. Boom. Kocak banget kalian semua. Dari aku pakai headphone. Ayam apaan sih? Bener-bener bikin jantungan. Ngakak guys, kalian semua kocak. Rip my ear. Tolong. Ah.
Ini gue beneran kaget sih. Oh ya, tadi bohongan ya. Rumah aku geser grip. Apa sih? Penyiksaan. Besok aku gak usah pakai headset. Besok ke THT guys. Kupingku berdisko. Ya weh, ketinggalan kagak dikagetin. Ya malah pengen tuh guys. Geter banget telinga dikagetin mulu. Stok kaget saya menipis. Kenceng banget suara jantung aku copot. Rip kuping. Pengin. Kucing gue kebangun. Mak gue jadi bangun. Aduh maaf. Makanya pakai headset biar yang denger cuma kamu doang. Yang lain kagak. T-Rex ku sampai ngamuk apa sih? Alasan ke dokter karena nonton Curum Grasi. Ma sampai ngomel. Ngagetinnya sehari sekali aja, Gre. Request. Oke. Request ya, Bun. Yuk bareng yang ke dokter. Makin mau guys, makin kocak emang. Enggak ngerti lagi, guys. Kocak itu, guys. Gimana cara ilangin mata yang bengkak sih? Capek banget mataku bengkak, guys. Besok harus dipakai nih mukanya, harus oke mukanya. Gimana dong? Matanya aduh, dingin. Jantung gue geser apa sih, amit-amit ih. Sebet, oke. Dokter THT banjir job besok. Kocak. Adikku sampai bangun kayak ya ampun. Mohon maaf. Serasa masuk rumah hantu ya, kaget mulu. Telinga auto AFK. Tuh biasa Senin THT buka, coba besok Minggu. Ngakak guys. Besok yang ke THT titip telinga apa sih? Yuk, ya udah yuk list yuk yang besok mau ke dokter THT, list 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Coba ya, tuh deh. Dia bengong aja tuh sendirian tuh di pojok, bengong aja kayak gitu ya kan tuh. Bengong aja tuh di situ tuh.
tuh bengong aja nih kerjaannya, bengong aja bantuin ini ngegubrak-gubrak kasur, aduh bengong kerjaannya, bengong aja, heran deh. Kalian punya trust issue ya sama aku setiap aku pergi jadinya. Guys, siap-siap guys. Siap-siap tutup telinga lah. Siap-siap volume dikecilin lah, ngakak. Siapin jantung sama telinga, guys. Bahaya guys, siap-siap guys, tutup telinga, waspada. Hati-hati nongol. Lucu. Kalau ngomong malah seru. Ngakak. Kalau gak bengong gak ada kerjaan dia. Gracia sehat. Fix kesambet lele kali ya guys. Dior kemana ada? Ini dia Nisa Fuli di zaman Majapahit, apa sih? Aman gak dikagetin? Yeah. Kalian tidak tahu timing aku kagetin itu bakal kapan, jadi aku tahu timingnya tepat untuk mengagetkan kalian semua yang berhasil. Tidak mudah terdeteksi. Itu lapangan futsal kah? Astaga naga. Alisnya mencong ke kiri. Ya emang. Trauma antisipasi. Antisipasi apa sih? Hashtag peduli gendang telinga, ya ampun. Kaget fobia. Kami masih sayang kuping kami sendiri. Ngakak. Kalau mau kagetin bilang-bilang ya. Ya gak kaget dong bun, nanti bun. Wow, udah mau jam 12. Aku harus tidur. Mata aku kayak perih banget asli, gak ngerti.
Enggak ada lagi. Bayangkan nangis, muka gak enak. Aku mau tidur ya guys, bentar lagi. Jadi mau makasih buat yang udah kasih gift ke aku. Terima kasih Kak Ferry, Kak Pepi, RF The Rebel, Ines, Cikakuy, Vega, Maria Natasha, Reza, Maman, Dikyaren, Opek 21, Brilinya Gracia, dan DPR RC. Apa nih maksudnya? Makasih Cinia. Jangan panggil aku Cinia. BTW lucu banget sih gemes kalian semua. Makasih udah mencoba mencari-cari Ava dan ganti Ava yang sama kayak aku. So cute. Ayo SS. SS kuy. 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 Aku mau SS sama dia. Si Ceng. Mirip gak aku sama dia? Terima kasih 5399 yang menonton. Terima kasih sudah menonton saya pada malam hari ini, guys. Terima kasih, guys. Aku mau bubu. Mau bubu sebentar lagi, mau berdoa dulu, terus mau baca Alkitab dulu. Habis itu mau bobo. Habis bobo, aku bangun pagi besok, kegiatan dari pagi. Kalau sempat syurma, nanti aku syurma. Ya, oke. Arigato desu. Arigato desu. Ih, jangan panggil Cinia, Cinia. Jangan panggil Nia, jangan panggil Nia, jangan panggil Nia. Ih, makin dilarang kalian mau makin sengajain emang. Bener-bener ya emang nih sebenarnya. Bener emang nih warga. Warga showroom sana Gracia emang bener-bener nih kalian semua. Makasih buat semuanya. Good night. Oyasuminasai. Semangat menghadapi minggu yang baru. Senin yang baru akan datang. Semangat buat semuanya. Doakan semoga besok aku tidak mengantuk dan mata ini tidak perih lagi ya guys, ketika berkegiatan besok. Amin ya guys. Kalian semua ngapain besok? Pokoknya yang kerja semangat, yang kuliah semangat, yang sekolah semangat, yang gak ngapa-ngapain semangat, yang rebahan semangat. Gak boleh gak ngapa-ngapain, harus ngapa-ngapain, oke? Produktif.
Hehe. Produktif bukan berarti gak istirahat ya guys, tapi ya. Apaan sih Nia-Nia? Ih, semuanya bener-bener nih. Makasih warga SR Gracia. Cie, gemes ya. Kalian semua udah jadi kayak sohib banget gak sih? Kalian semua yang warga showroom muda sih udah kayak gini banget gak sih? Kayak gini banget gak sih? Kompak bener dah. Mat bobo semuanya. Awas ya ada yang share SS aku yang aneh-aneh. Awas aja nih. Jangan lupa nanti kalau aku share lagi nonton, jangan sampai skip ya. Oke. Love you all. Hey. Makasih udah mau aku kagetin dari tadi. Dadah. Ih, dadah nih tangannya di sini enggak bisa gerak dia, kasihan. Good night all, bye, see you again.